Indonesia Underworld, ketemu lagi di channel Isyaku Art Production. Oke, kali ini aku gak mau bikin konten tentang podcast atau klarifikasi seperti yang sana. Tapi saya aku mau mengumumkan sebuah pengumuman yang mungkin dinantikan oleh beberapa orang. Jadi beberapa bulan yang lalu kami dari Isyaku Art Production sempat mengadakan sebuah pencarian talent baru atau Isyaku Got Talent ya, bukan YouTube Got Talent ya, beda lagi. Tapi kali ini Isyaku Got Talent yang dimana kita mencari bibit-bibit baru untuk diajak berkarya bersama keluarga baru yaitu Isyaku Art Production. Dan di sini aku mau mengumumkan karena pengumumannya memang lewat YouTube. Jadi aku mau mengumumkan ada 3 orang yang akan terpilih untuk menjadi talent baru dari Isyaku. Jadi aku urutin aja ya. Dan ini dia yang ditunggu-tunggu. Yang pertama aku bacain dulu. Jadi kita yang mendaftar ada beberapa orang. Lumayan banyak sih. Ya gak banyak-banyak amat sih sebenarnya. Tapi ada lah. Sekitar 8 orang ya. Oke. Memang kita gak rame-rame, jadi memang sedikit yang ikut. Yang pertama aku mau bacain di sini ada talent laki. Namanya George Timothy Fitzgerald Hutagaul. Biasa dipanggil Timothy, kelahiran Jakarta, mahasiswa, dan yang dia punya skill di bidang musik. Tadi mereka dia sempat bermain gitar di hadapan kami, menunjukkan skillnya. Dan Timothy, selamat kamu masuk di manajemen Isyaku Art Production. Selamat datang di keluarga baru. Mari berkarya bersama. Dan yang berikutnya di sini cewek, dari kebetulan ada 3 cewek yang ikut audisi. Is audisi. Oke, ini peserta kedua namanya Lauren Virginia, biasa dipanggil Lauren, yang dimana dia adalah seorang makeup artist MUA yang biasa dia bikin makeup apa ya, kayak karakter makeup karakter. Oke. Dan Lauren, selamat untuk Lauren. Biasanya dipanggil apa nih? Lauren. Yo ya, biasanya dipanggil Lauren. Selamat untuk Lauren. Kamu masuk di talent IAP dan selamat datang di keluarga baru. Selamat berkarya. Oke, terakhir ada 3 orang nih. Yang terakhir ini dia laki juga. Selamat untuk Zainuddin atau Zain. Ya, biasanya dipanggil namanya Zain. Ya, selamat untuk Zain yang di sini, dia keahlian yang dimiliki adalah dia adalah seorang artis, ya aktor, sorry. Dia seorang aktor, model, atlet badminton, atlet silat, atlet renang. Oke, Zain, selamat kamu masuk ke dalam manajemen Isyaku Art Production dan selamat datang di keluarga baru. Selamat berkarya. Oke, teman-teman, itu tadi adalah beberapa talent yang sudah kami umumkan pemenangnya. Bukan menang, apa sih? Yang lolos untuk masuk ke manajemen Isyaku Art Production. Semoga di sini kalian dapat pengalaman baru, kita juga dapat pengalaman baru, kita sharing-sharing bareng di sini, kita berkarya bareng. So, terima kasih. Salah satu warna untuk satu Indonesia. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Timothy dan sekarang aku belum di sini. Kalau teman-teman tahu, sekarang aku punya event bernama Agrikustik dan itu berada di Bali. Dan secara langsung aku adalah mahasiswa dari Udayana dan aku siap sekarang untuk menunjukkan bakatku dan siap menghasilkan skillku. Sekian, terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lauren Virginia, biasa dipanggil Lauren. Saya saat ini kuliahnya di Widya Mandala Surabaya, jurusan Pendidikan Guru PAUD. Hobi saya tiap hari make up dan saya sukanya itu ya make up. Halo, perkenalkan nama saya Zainuddin, umur saya 19 tahun, tinggi saya 175 cm dan berat badan saya 70 kg. Dan kesibukan saya sehari-hari, kerja dan kuliah. Terima kasih.